Ku dongkel keluar orang-orang pintar dari dalam kepalaku. Aku tak getar lagi oleh bulut-bulut orang pintar yang bersemangat ketika berbicara. Dunia bergerak bukan karena omongan para pembicara dalam ruang seminar yang ucapannya dimuat di halaman surat kabar. Mungkin pembaca terkagum-kagum, tapi dunia tak bergerak setelah surat kabar itu dilipat. Aku bukan artis pembuat berita, tapi aku selalu kabar buruk buat penguasa. Puisiku bukan puisi, tapi kata-kata gelap yang berkeringat dan berdesakan. Cari jalan. Ia tak mati-mati, meski bola mata aku diganti. Ia tak mati-mati, meski bercerai dengan rumah. Ditusuk-tusuk sepi, ia tak mati-mati. Telah ku bayar yang dia minta. Umur, tenaga, luka. Kata-kata itu selalu menagih. Pada aku, dia selalu berkata, kau masih hidup. Aku memang masih utuh, dan kata-kata belum binasa. Penindasan adalah guru paling jujur bagi yang mengalami. Lihatlah tindakan penguasa, bukan retorika, bukan pidatonya. Kawan sejati adalah kawan yang masih berani tertawa bersama walau dalam kepungan bahaya. Jalan raya dilebarkan, kami terusir, mendirikan kampung digusur. Kami pindah-pindah, menempel di tembok-tembok, dicabut, terbuang. Kami rumput butuh tanah. Dengar, ayo gabung ke kami, biar jadi mimpi buruk presiden. Tadinya, aku ingin bilang aku butuh rumah. Tapi lantas, ku ganti dengan kalimat, setiap orang butuh tanah. Ingat, setiap orang aku berpikir tentang sebuah gerakan. Tapi mana mungkin aku nuntut sendirian. Aku bukan orang suci yang bisa hidup dengan sekepal nasi dan air sekendi. Aku butuh celana dan baju untuk menutup kemaluanku. Aku berpikir tentang sebuah gerakan, tapi mana mungkin kalau diam. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gasat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kau hendaki tumbuh. Engkau lebih suka membangun rumah dan merampas tanah. Seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kau hendaki adanya. Engkau lebih suka membangun jalan raya dan pagar besi. Seumpama bunga, kami adalah bunga yang dirontokkan di bumi kami sendiri. Jika kami bunga, engkau adalah tembok itu. Tapi di tubuh tembok itu telah kami sebar-sebar biji. Suatu saat kami akan tumbuh bersama dengan keyakinan engkau harus hancur. Dalam keyakinan kami, dimanapun tirani harus tumbang. Dulu, kanan dan kiri jalan ini, pohon-pohon asam besar melulu. Saban lebaran dengan teman sekampung, dalam rombongan. Ketama celwedari nonton gajah. Banyak yang berubah kini. Ada Holland Bakery, ada diskotik, ada taksi. Gajahnya juga sudah dipindah. Loteng-loteng arsitektur Cina kepangkat jadi gedung tegak lurus.
Hanya kereta api itu masih hitam legam dan terus mengeram. Memberi peringatan Pak-pak beca yang nekat potong jalan. "Hei, hati-hati. Cepat menepi, ada polisi. Banmu digembos lagi nanti." Tanah mestinya dibagi-bagi. Jika cuma segintir orang yang menguasai, bagaimana hari esok kamu tani? Tanah mestinya ditanami, sebab hidup tidak hanya hari ini. Jika sawah diratakan, rimbun semua pohon dirubuhkan. Apa yang kita harap dari cerobong asap besi? Hari ini, aku mimpi buruk lagi. Seekor burung kecil menanti induknya di dalam sarang yang keberatak dimakan sapi. Puisi Wiji Tukul, Tetangga Sebelahku. Tetangga sebelahku, pintar bikin suling bambu dan mainkan banyak lagu. Tetangga sebelahku, kerap pinjam gitar nyanyi sama anak-anaknya. Kuping sebelahnya rusak dipopor senapan. Tetangga sebelahku, hidup bagai dalam benteng. Melongok-longok selalu membaca bahaya. Tetangga sebelahku, diteror masa lalu. Catatan suram. Kucing hitam jalan pelan-pelan, meloncat turun dari atap. Tiga orang muncul dalam gelap, sembunyi menggenggam besi. Kucing hitam jalan pelan-pelan, diikuti bayang-bayang. Ketika sampai di mulut gang, tiga orang menggeram, melepaskan pukulan. Bulan di saput awan meremang. Saksikan perayaan kemiskinan, daging kucing pindah ke perut orang. Sajak Bapak Tua, karya Wiji Tukul. Bapak tua, kulitnya coklat dibakar matahari kota. Jidatnya berlipat-lipat seperti sobekan luka. Pipinya gosong disapu angin panas. Tenaganya dikuras di jalan raya siang tadi. Sekarang bapak mendengkur. Dan ketika bayangan esok pagi datang di dalam kepalaku, bisikan itu tiba-tiba berubah jadi ikan kakap raksasa. Becak-becak jadi ikan teri yang tak berdaya. Monumen bambu runcing. Monumen bambu runcing di tengah kota, menuding dan berteriak merdeka. Di kakinya tak jemu juga, pedagang kaki lima berderet-deret. Walau berulang-ulang, dihalau petugas ketertiban. Di bawah selimut kedamaian palsu, apa guna punya ilmu kalau hanya untuk mengibuli? Apa gunanya banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Di mana-mana moncong senjata, berdiri gagah kong kali kong dengan kaum cukong. Di desa-desa rakyat dipaksa menjual tanah. Tapi dengan harga murah. Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Puisi untuk Adi. Apakah nasib kita akan terus seperti sepeda rongsokan karatan itu? Oh, tidak, Di. Kita akan terus melawan. Waktu yang bijak bestari kan sudah mengajari kita bagaimana menghadapi derita. Kitalah yang akan memberi senyum kepada masa depan. Jangan menyerahkan diri kepada ketakutan. Kita akan terus bergulat. Apakah nasib kita akan terus seperti sepeda rongsokan karatan itu? Oh, tidak, Di. Kita harus membaca lagi
agar bisa menuliskan isi kepala dan memahami dunia. Sesungguhnya suara itu tak bisa diredam, mulut bisa dibungkam. Namun, siapa mampu menghentikan nyanyian Bimba? Dan pertanyaan-pertanyaan dari lidah jiwaku, suara-suara itu tak bisa dipenjarakan. Di sana bersemayam kemerdekaan. Apabila kau memaksakan diam, aku siapkan untuk pemberontakan. Sesungguhnya suara itu bukanlah perampok yang ingin menjarah hartamu. Ia ingin bicara. Mengapa kau kokang senjata dan gemetar kita suara-suara itu menuntut keadilan? Sesungguhnya suara itu akan menjadi kata. Ialah yang mengajari aku bertanya. Dan pada akhirnya tidak bisa tidak, engkau harus menjawabnya. Apabila engkau tetap bertahan, aku akan memburumu seperti kutukan. Suara dari rumah-rumah miring, karya Wiji Tukul. Di sini kamu bisa menikmati cicit tikus. Di dalam rumah miring ini, kami mencium selokan dan sampah. Bagi kami, setiap hari adalah kebisingan. Di sini kami berdesak-desakan dan berkeringat. Bersama tumpukan gombal-gombal dan piring-piring. Di sini kami bersetubuh dan melahirkan anak-anak kami. Di dalam rumah miring ini kami melihat matahari yang menyelinap dari atap ke atap, mencari selokan seperti pencuri. Radio dari segenap penjuru tak henti-hentinya membujuk kami, merampas waktu kami dengan tawaran-tawaran. Sandiwara obat-obatan dan berita-berita meragukan. Kami bermimpi punya rumah untuk anak-anak, tapi bersama hari-hari pengap yang menggelinding. Kami harus angkat kaki karena kami adalah gelandangan.